Sejak kecil, kita sering mendengar cerita-cerita tentang hewan mistis. Bahkan orang tua kita membacakannya hampir tiap malam menjelang tidur. Satu hal yang sering mereka tekankan ketika membaca paragraf demi paragraf buku dongeng tersebut. Ya, hewan-hewan yang mereka ceritakan hanyalah imajinasi yang tidak nyata. Kemudian kita mendewasa dengan keyakinan tersebut. Hingga akhirnya kita terkejut sendiri lantaran ternyata tidak semua hewan yang katanya mitos atau hanya karangan belaka tersebut ada. Dan ada beberapa dari mereka yang ternyata benar-benar eksis di dunia nyata. Nah, berikut ini adalah 7 hewan mitos yang ternyata ada versi Orispot. Di urutan pertama ada Direwolf. Direwolf hidup bersamaan dengan era manusia pertama. Sesepuh serigala zaman modern ini punya ukuran yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan juga memiliki gigi setajam pisau dengan ukuran yang besar pula. Direwolf masuk ke dalam kelas megafauna alias klasifikasi hewan-hewan berukuran raksasa. Direwolf dipercaya sebagai kompetitor atau saingan si saber-tooth tiger. Dalam mencari mangsa, hewan satu ini juga sering dijadikan inspirasi para game makers dalam membuat karakter monster. Fosilnya sendiri ditemukan di Salamander Cave yang ada di kota Dakota. Selanjutnya ada Moby Dick. Mungkin ketika kecil kamu sering dibacakan cerita tentang Moby Dick atau si paus ganas. Atau bagi kalian para penggemar One Piece, tentunya kalian tahu dengan kapal Shirohige, bajak laut terkuat zaman dahulu yang juga bernama Moby Dick dan berbentuk seperti ikan paus. Percaya atau tidak, cerita tersebut terinspirasi oleh kisah nyata seekor paus berjenis sperm bernama Mocha Dick. Paus ini sering terlihat di laut lepas Chile dan jadi buruan para nelayan selama bertahun-tahun. Sayangnya tidak seorang pun yang sanggup membunuh Mocha Dick. Si hewan raksasa ini diklaim telah membunuh hampir 30 orang pria dan menghancurkan 20 kapal pencari ikan. Di urutan ketiga ada Kraken. Belakangan, seekor cumi-cumi raksasa berhasil ditemukan di perairan selatan. Dilihat dari ukurannya, hewan satu ini dianggap Krakennya di dunia nyata. Dengan panjang sekitar 14 meter, makhluk raksasa tersebut menjadi cumi-cumi terbesar yang pernah ditemukan. Fakta mengejutkan lain yakni adanya taring tajam melengkung di masing-masing tentakelnya, sehingga legenda Kraken yang dikatakan sering menyerang kapal nelayan itu benar-benar bukan bualan semata. Di nomor 4 ada Hobbit. Legenda Hobbit juga sering sekali muncul di buku cerita anak-anak. Bahkan ada 6 seri film box office yang menceritakan tentang manusia kerdil tersebut. Siapa yang menyangka jika manusia seukuran Hobbit ternyata benar-benar eksis? Sebuah kerangka ditemukan di Flores beberapa dekade silam, dan sebagai bukti kalau Hobbit memang benar-benar ada. Dilihat dari rangkanya, makhluk ini punya ukuran tubuh hanya sepertiga manusia normal. Para peneliti pernah mencoba melakukan ekstensi DNA, namun percobaan tersebut gagal. Selanjutnya di urutan kelima ada Imogi. Imogi adalah hewan sejenis ular yang ada di cerita dongeng Korea. Berbeda dari ular biasa, Imogi diceritakan punya ukuran yang sangat besar. Hewan mitos satu ini pun ternyata bukan cuma khayalan para penulis dongeng. Imogi merujuk kepada fosil Titanoboa yang ditemukan di Amerika Selatan. Ukurannya sendiri hampir sekitar 14 meter dengan bobot tubuh mencapai 1 ton lebih.
Kekuatan lilitannya bisa mencapai 400 PSI dan mampu menelan manusia seperti kita seutuhnya. Di urutan ke-6 ada Chupacabra. Chupacabra adalah makhluk mitologi modern yang dipercaya masih eksis sekarang. Hal ini didasarkan dari laporan para pemilik peternakan di daerah sepanjang Amerika yang sering menjumpai hewan ternaknya mati tiba-tiba. Uniknya, hampir semuanya seperti kehabisan darah. Banyak orang yang melihat makhluk ini secara sekilas, bahkan beberapa mengaku berhasil membunuh salah satunya. Dipercaya jika Chupacabra adalah hasil kawin silang antara anjing liar domestik dengan ciri-ciri fisik berkulit hitam dan tidak berbulu. Dan yang terakhir adalah dragon atau naga. Naga mungkin menjadi makhluk mitologi paling populer hingga sekarang. Membicarakan naga di era modern tentu saja tidak lepas dari hewan bernama Megalania yang merupakan sesepuh dari Komodo modern. Hewan ini bisa tumbuh mencapai 26 kaki dengan berat maksimal 43.000 pounds. Meskipun tidak bisa mengeluarkan nafas api, Megalania punya senjata yang tidak kalah mematikannya. Apalagi kalau bukan cairan saliva beracun yang ada di mulutnya itu. Dari semua ciri-ciri yang ada, hewan purba ini memang identik sekali dengan Komodo. Ada makhluk mitologi lain yang juga katanya memang benar-benar ada, sebut saja Yeti, Bigfoot, bahkan Unicorn. Namun lantaran tidak ada bukti ilmiah dan hanya diperkuat dengan bukti video amatir serta saksi mata, deretan makhluk ini akhirnya cuma dianggap mitos. Tapi hal ini tidak menutup kemungkinan loh kalau suatu saat bakal benar-benar ditemukan wujud aslinya. Nah, itulah 7 hewan mitos yang ternyata ada versi Orispot. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Orispot. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Orispot.